Seorang pekerja pemasangan tiang jalur lebar terduduk dan menangis terisak-isak selepas Mahkamah Seksyen Air Keroh menawarkan jaminan RM10,000 terhadapnya yang didakwa melakukan gangguan seksual ke atas remaja perempuan tahun lalu. Mengikut pertuduhan, tertuduh Muhammad Zaki Kadim, 21 tahun, didakwa melakukan gangguan seksual terhadap seorang remaja perempuan yang ketika itu berusia 15 tahun dengan cara menyentuh payudaranya di Taman Seri Pelangi Rumbia, Alor Gajah pada 26 Julai. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebatan. Mahkamah kemudian menawarkan tertuduh jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 21 Mac depan untuk sebutan semula kes.